Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengadakan kegiatan untuk mengubah sejarah desa Lejen Kulon, dan kita akan mengunjungi salah satu situs yang ada di Lejen Kulon, yaitu Manis, yang mana pada saat ini kurang diketahui publik. Untuk itu mari kita saksikan acara yang akan digelar mungkin untuk mengupas sejarah Desa Lejen Kulon yang terpendam mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apunten sareng saya. Bapak mulut meranggi. Nah, apunten abdi di sarengrengan perangkat Desa Lejen Kulon menawi hoyong perang sebenarnya sejarah nu teu acan kakuak di Desa Lejen Kulon nyaeta salah sahijina perkawis Buyut Manis. Kumaha eta sebenarnya sejarahna? Aing nu sabenerna mah sejarahna aing nu mababat di heula mah. Terus aing teh dibantuan tah ku si Raga Bangsa. Terus pangpangna mah nu pertama mah ku si Demang. Oh, kumbah Buyut Demang. Hayang Buyut Demang. Nu pertama berarti nu bebas yaksa Lengkong Kulon teh Lengkong panginten bebas. Tama sebutna itung-itungna amun di panda batur urang. Oh. Aya sabaraha teh berarti Abah Buyut Demang, terus Abah Buyut Raga Bangsa, sareng Mbah Buyut Manis atawa lebih tadi maranggih teh. Iya. Itungna eta nu sabenerna mah. Ari kawitna saleresna teh Mbah Buyut Demang, Mbah Buyut Raga Bangsa sareng Mbah Buyut Manis di mana sebenarnya? Aynu sabener nama Bapak Buyut Demang teh iya nama masih keneh turunan Kanjeng Sunan Gunung Jati di Cirebon berarti. Di Cirebon. Tah, amun Bapak Buyut Raga Bangsa nya eta di Pakulonan, amun te iya mah golongan di Tasik ayana dewek nama geur kenal jeung uing mah nyaho nu sabenerna mah da hese pisan teh di ieu keuna teh ditanya nu benerna maneh urang enggi mun cek jaman ayeuna mah Mbah Raga Bangsa teh. Ari Mbah asli ti dieu atuh ti mana Mbah? Nya aslina mah urang teh masih turunan ti Arab keneh. Ni Mbah Syekh Abdul Qadir Jailani eta lana gitu. Eta nu sabenerna mah nya masih sabondoroyot keneh jeung Bapak Buyut Demang teh. Amun Bapak Buyut Raga Bangsa nya eta pada batur ulin itung-itungna jadi nulungan. Cik ami masih emut Mbah. Piraha tah kira-kira mulai ngababak yaksa Lengkong teh atanapi menuju jaman kerajaan Kasultanan Cirebon atanapi calon uping ku atas cenah keur jaman nyerang POC di Batavia.
Ari nuleres mah, nuleres ya. Kerjaman genting-genting na Majapahit jeng Galuh Pakuan eta. Nah, jadi urang teh karunya itung-itung na da ieu mah paliwatan paling pangungsian. Itungna itu paling pangungsian ieu teh. Berarti nuju perang Islam jeung Hindu nya. Eta nusa benerna mah. Tah, ieu aya deui nu kapanasaran warga teh. Si Ari nami lengkong sebenarnya di mana kawita diambil nami lengkong teh? Ari nusa benerna mah ngaran lengkong teh masih keneh sangkut paut ujung sangkuriang nusa benerna mah nya eta gara-gara na nusa benerna mah lain cenah karena ku cenah si ieu ditapuk nya lain nusa benerna mah eta ku pangetrok na nu dipake alat kaindungna tah. Oh, cantingna eta nusa benerna mah. Jadi si canting eta teh tadina purah dipake ngalaan. Tah. Eta nusa benerna mah. Jadi ya. Sering ngalaan eta. Jadi nelah itung-itungna. Tah si canting eta teh nusa benerna mah ayana aya di mana? Nusa benerna mah aya di Keraton Cirebon, nusa benerna mah. Teteh cuma sok tara di yeun, tara dipanjang-panjangkeun. Naon da lain masalahna kasepuhan itu. Berarti anu asli nama cerita Sangkuriang teh di dieu di lengkong. Nusa benerna mah. Sanes di Bandung. Lain nusa benerna mah. Cuma itung-itungna akon-akon di Bandung mah. Itung-itungna. Cik bah. Aya teu tanda bukti bahwa Sangkuriang dieu nu masih aya ayeuna. Tah. Ari nusa benerna mah tah muyut ieu di abah teh. Nusa benerna mah. Nusa benerna mah nan cuma bising dipake teu pararugu jadi ku abah dijagaan itu nusa benerna mah. Jadi berarti abah teh apa aya kaitana jeung tentara Mataram? Eueuh, abah mah geus teu hilu kana kararitu sebutna tuh abah mah cuma sebutna hayang supaya itung-itung nama tadi nama daleueung ieu teh. Jadi ku abah teh dibabah di yeunuh tadi nama rubung grotan yeunuh geus macem-macem. Abah ge kapoko dibantuan eta ku si Deman jeung ku batul bada baturna tah mah raga bangsa tah iji deui bah ieu ari desa. Anu pertama ayana di mana titik pertama desa? Ayana nusa benerna mah titik pertama teh tah wetanan si Demang Uyut nah. Tah di dinya nusa benerna mah eta di gunung pisan anu tinu ieuna mah di paleuweungan. Cuma dipindahkeun ka dieuna mah disebutna pan generasi ka generasi. Sebutna jadi nyadiaan saha nu nyadiaan hiji tempat jang balai desa eta nu matok jadi kuwu itungna jadi ameh deukeut meureun mituna mah sahabah kira-kira nu saemut abah ieu kuwu nu pertama di lengkong saatos abah buyut raga bangsa bah Demang saatos. Aye nusa benerna mah amun teu salah ya muda Luslila bapa buyut Sanjaya
Nusa bener nama. Tah, terus ka ieuna ka bapa buyut camat. Eta masih sakaruhun keneh. Masih sabondoroyot keneh. Cik, naon pesena nu biasa di kusi mbah di dadarkeun ka anak putu nu di dieu. Nusa bener nama mangka areli ulah raribut teuing aing mah ngadengekeun teh moni bosen ribut jeung ribut bae ngalakana neangan naon meureun keur jamanna beda ayeuna mah aing geus sok nang tayungan bae aduh anak putu aing teh sih aing geuning kieu bae geuning meureun dinu kasalahan aing tang kasalahan saha. Hatur nuhun, Mbah, kasun pinayana, mudah-mudahan Mbah di papasihan tempat nu terang di alamna, mudah-mudahan Allah maparihan kanikmatan. Mudah-mudahan warga Lengkong Kulon, Lengkong Wetang, Lengkong sakulun deureut di tang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala, sapunten tos diundang. Mangga bilih bade istirahat. Sehat. Baik, assalamualaikum Kang Andi. Mungkin tadi sedikit membuka tabir gelap lah bahwa ternyata kalau dari penjelasan mediumisasi tadi bahwa orang yang pertama membuka lahan ini adalah lahan Desa Lengkong ini adalah Komit Manis. Mbah Buyut Demang dulu. Demang dulu. Kemudian meminta bantuan Mbah Buyut Manis atau Maranggi namanya ya Mbah Maranggi. Kemudian karena tidak kuat dibantulah oleh Mbah Buyut Raga Bangsa yang sekarang menjadi ikon mungkin Desa Lengkong Kulon. Dan pesan-pesannya sangat jelas bahwa kita harus bisa menjaga dan merawat artinya hasil dari perjuangan beliau-beliau ya para pendahulu desa ini dengan ya berbuat baik atau membuat kedamaian lah, jangan sampai pesan jangan sampai ribut itu ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, mungkin saya kira cukup. Kembali dengan teman-teman nanti mungkin. Bilai topik wahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.